Halo, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya mau mereview dan mencoba menanam pohon andong atau biasa disebut dengan daun hanjuang. Ini akarnya. Ini. Pohon andong atau hanjuang ini juga disebut dengan nama Latin Cordylin cortiso palero. Pohon hanjuang ini biasanya ditanam sama warga itu di pinggir-pinggir halaman rumah atau pagar. Batangnya bisa 1 meteran nih guys. Dia tumbuh bisa 1 meter. Daunnya panjang, simetris. Ada warna sedikit, warna kemerah-merahan. Tapi banyak hijaunya juga. Ini termasuk hanjuang hijau. Pohon andong kalau orang Jawa ngomongnya. Ini saya mau coba cetek batang muda sama akarnya, mau saya tanam. Intinya saya perpendek, mau saya cetek batang mudanya, saya tanam akarnya juga. Nanti tidak akan saya buang, akan saya tanam juga. Oke guys, kita mulai.